Pemirsa, dalam kampanyenya di Bima, Nusa Tenggara Barat, calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo berdialog dengan para relawan dan pendukungnya. Capres nomor urut 3 ini menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan gagasannya untuk membangun wilayah Indonesia bagian timur. Kedatangan Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang didampingi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, disambut antusias oleh para relawan dan pendukungnya di Kota Bima, NTB. Di depan para relawan dan kader parpol pengusung, Ganjar memaparkan sejumlah program andalannya untuk kemajuan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur. Ada banyak sekali yang kemarin memberikan masukan ke saya, satu soal isu kemiskinan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga pendidikan. Berikutnya tentu infrastruktur, ini yang menjadi perhatian. Tapi di dalamnya juga ada perhatian terhadap isu soal perempuan penyandang disabilitas. Ini perlu mendapatkan perhatian agar ada kesetaraan. Dan tentu saja kami berkunjung mulai dari timur dan melihat potensi-potensi daerah, rasa-rasanya inilah prioritas yang mesti kita perhatikan bersama. Usai berdialog dengan relawan dan pendukungnya, Ganjar ditemani TGB yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo, mengunjungi Museum Kerajaan Bima untuk berkeliling melihat benda pusaka peninggalan Kesultanan Bima. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews, melaporkan.